Okey, alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam Bismillah Aduha. Jangan lupa untuk urusan periklanan dan juga penajaan dalam program Bismillah Aduha ini, sila hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera ini, okey. Dan sekarang ni alhamdulillah dalam segmen Kongsi Rezeki kita bersama dengan Mavil Health, dan bersama dengan saya ialah Muhammad Khairi bin Muhammad Salih, iaitu Ketua Pegawai Operasi Mavil Health yang berhad, untuk berkongsi tentang Mavil Care, iaitu nak cuci usus kita dan juga tentang antioksida. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, alhamdulillah. Sihat, pastilah sihat kan, insyaAllah. Okey, kita bersama dengan syarikat Mavil Health yang berhad dengan produknya Mavil Care. Jadi di awal pagi-pagi ni lah kan, kita nak tahu juga sebenarnya apa itu Mavil Care, perkembangan berkenaan sebab dah 3 tahun dah kan. Betul. Dan juga dengar kata ada promosi selama 2 hari. So nak tahulah, sila. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pengacara kita, okey, dan kepada semua penonton-penonton Astro Oasis. Okey, Bismillah Duha. Jadi alhamdulillah, kalau nak cerita perkembangan tentang Mavil Care, okey, kita dah semakin hari semakin berkembang. Alhamdulillah. Okey, dan kita dah berada di macam-macam channel. Kita berada di Astro Oasis di Aduha. Jadi kita juga insyaAllah billboard pun akan naik. Itu kalau nak cerita perkembangan tentang Mavil. Jadi bagi saya ini right timing bagi mereka yang berminat untuk menjadi stokis. Okay, ini bagi saya right timing untuk tahun 2018 sebab kita dah sediakan bajet untuk bagi mereka yang ingin menjana pendapatan. Sekejap lagi saya akan beritahu. Okay. Jadi kalau nak cerita sikit tentang produk, Mavil Care ni kita gabungkan dua fungsi utama, iaitu yang pertama sekali untuk mencuci usus, dan yang kedua adalah antioksida. Okay. Jadi kita gabungkan dua fungsi utama ni, maka hari ni terciptalah produk Mavil Care. Okay, dan produk Mavil Care ni kalau orang dengar produk cuci usus tu sebenarnya dah tak ada produk lain lah. Produk Mavil Care lah tu. Okay. Okay. Dan hari ni produk Mavil, kalau kita tengok packaging ni pun, packaging memang kalau siapa yang beli kotak tu memang tak buang lah. Cantik lah. Cantik, alhamdulillah. Jadi sebab kita pun insyaAllah kita akan hantar ke luar negara. Okey. Okay, dan produk Mavil bagi saya satu produk yang kalau anda tak cuba memang bagi saya satu kerugian. Okay, mungkin boleh ceritakan juga sebab kita tahu salah satu fungsi Mavil Care ini ialah untuk kita mencuci usus kita. Jadi bagaimana sebenarnya dia berfungsi? Okey, baik. Okey, cuci usus. Okey, memang sebenarnya pendedahan tentang cuci usus ni sebenarnya masih ramai lagi yang belum betul-betul tahu. Betul. Okey, belum betul-betul terdedah. Penting ke sebenarnya cuci usus ni kan? Okey, yang pertama sekali, kenapa kita kena cuci usus? Okey. 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Okey, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Makanan yang kita makan setiap hari, okey, lama kelamaan akan kotorkan kita punya dinding usus. Okey. Jadi itu yang datang pelbagai masalah. Okey, jadi yang keduanya, okey, bila usus kotor ni kan Diana, ya. Yeah. Okey, kita makanlah apa jenis produk pun. Okey, kita makanlah apa jenis suplemen pun. Okey, kita takkan nampak kesan. Okey, tak nampak kesan. Okey, sebab apa? Sebab dinding usus kotor. Okey, apa fungsi dinding usus? Okey, dinding usus ni fungsi dia untuk serap apa yang kita makan. Kerja dia serap tenaga, protein, vitamin, semua nutrisi-nutrisi okey diserap melalui dinding usus kita. Okey. Jadi bila dinding usus kotor, okey, dia tak dapat menyerap sepenuhnya. Itu pasal sebenarnya kan, dia nak ramai sangat orang datang jumpa saya tanya saya, Encik Khairi, saya ni dah cuba macam-macam produk lah kan. Tapi makan-makan, minum-minum tak nampak kesan. Okay. Saya kata sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, okay, bukan salah produk. Okay? Produk tu sebenarnya tak salah. Sebenarnya usus kita yang kotor. Jadi ini, kalau tanya kenapa penting usus, inilah dia. Kenapa penting dia, kita kena cuci usus. Jadi apa lagi kesan lain, tanda-tanda lain lagi usus kita kotor, kita selalu pening kepala. Okey, efek. Okey. Betul. Selalu rasa pening kepala. Lepas tu apa ni, untuk wanita hormon selalu tak stabil. Okey, lepas tu yang ketiga, kita selalu alahan, gatal-gatal dan sebagainya. Okey, ini semua antara tanda-tanda usus kita kotor. Dan saya selalu bagi pendedahan, saya kata apa-apa usus dulu. Okey, apa-apa pun usus dulu. Okey, sebab ramai orang kat luar sana, terutama wanita, dia terlampau fokus untuk cantik, untuk putih, untuk kurus kan. Tapi sebenarnya dalaman dulu, usus dulu. Okey, yang lain akan datang. Dan nasihat saya kepada penonton-penonton, okey, yang ada masalah, okey, yang dah simpan masalah lama, okey, benda pertama sekali yang anda perlu lakukan adalah, okey, cuci usus anda dulu.
Tu nak tahu juga sebab produk Marvel Care ni salah satunya pengkhususan dia untuk kita mencuci usus. So apa sebenarnya terdapat dalam Marvel Care ni yang boleh membantu jadi ejen nak cuci usus kita? Dan di dalam produk Marvel ni kita ada semua bahan-bahan fiber yang berkualiti tinggi. Okey, untuk flush, untuk cuci kita punya usus. Ini kita panggil gejala usus kotor lah ni. Kan kita ada flush, nak flush usus kita ni. Jadi dia ada aloe vera dalam ni, kita ada extract strawberry. Okey, kita ada psyllium husk. Okey, yang bagus untuk usus kita sebenarnya. Jadi bila minum Marvel ni kan Diana kan, seawal 6 jam 7 jam lepas minum kita akan mula proses cuci usus. Kita akan mula buang air besar. Okey, jadi jangan terkejutlah kan, macam-macam color lah kalau nak kata flush cuci usus ni kan. Jadi lepas tu antara lagi tanda lain lagi usus kotor, kita susah nak buang air besar. Makin terutama yang dah meningkat usia, susah nak buang air besar. Jadi insyaAllah Marvel banyak boleh bantu. Makin dengan produk Marvel ni, bagi saya, pada penonton-penonton yang baru pertama kali dengar tentang Marvel, bagi peluang pada diri anda untuk cuba dulu. Betul. Bagi peluang pada diri anda untuk cuba, baru anda tahu kehebatan produk Marvel Care. Dan kebetulan hari ini kita buat promosi 2 hari. Yes, hari ini dan besok ni kita buat 2 hari sahaja. Hari ini dan besok 2 kotak 270. Okey, 2 kotak 270. Dalam tu ada berapa? Okey, dalam satu kotak ada 15 sachet. Okay. Jadi kita buat 2 kotak, 270 percuma penghantaran. Kita buat satu Malaysia. Percuma penghantaran, percuma shaker kita bagi. Okey. Okey, jadi dengan 270 untuk 2 kotak. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, promosi hari ini dan besok saja. Cara dia SMS-kan atau lebih mudah WhatsApp nama anda, jarak, kawasan. Okey, hantarkan ke nombor yang tertera. Okey, 013-873-8787. Okey, dapatkan sekarang. Ingat promosi 2 hari je. Hari ini dan besok. Okey, ada tertera di kaca TV anda. Tak apa, kejap lagi sebenarnya kita akan bersama lagi juga dengan Cik Khairi kan, nak cerita lagi tentang antioksidan pula insyaAllah selepas ini. Jadi selepas ini kita akan bersama lagi bersama dengan Marvel Health sekali lagi. Teruskan bersama dengan kami kerana kami perlu untuk berehat seketika. Teruskan bersama dengan Bismillah Aduha. Okey, kembali bersama dalam Bismillah Ad-Duha. Kepada semua usahawan, kepada semua yang nak menaja program Bismillah Ad-Duha ini, boleh hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera ini. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan Marvel Health dalam segmen Kongsi Rezeki, dan saya masih lagi bersama dengan Muhammad Khairi bin Muhammad Sari, iaitu pegawai Ketua Pegawai Operasi Marvel Health Sdn Bhd, untuk berkongsi berkenaan dengan Marvel Care. Dan sekarang ini sebenarnya kita nak mengkhusus pula kepada, sebab dia satu tadi kita cerita tentang cuci usus, dan satu lagi fungsi produk Marvel Care ini ialah antioksida. Jadi kita nak dengar pula tentang kelebihan antioksida ini, mungkin boleh kongsi dengan kami. Kenapa kita perlu untuk produk yang ada antioksida? Okey, baik, betul. Soalan yang sangat bagus. Okey, tadi selesai tentang bahagian cuci usus. Okey, sebab sikit harap semua penonton faham kenapa kita kena cuci usus. Yes, jadi untuk bahagian kedua ni saya nak kongsikan satu lagi kelebihan produk Marvel Care, iaitu antioksida. Okey, apa fungsi antioksida? Okey, antioksida ni fungsi dia untuk melindungi sel badan daripada radikal bebas. Okey, lindungi sel badan daripada radikal bebas. Orang kata kira kalau kat dalam badan kita ni kan Diana kan, antioksida adalah benteng pertahanan paling utama sekali dalam badan. Jadi Allah dah memang dah cipta badan manusia ni memang ada lindungan antioksida. Tapi apa yang berlaku bila kita dah meningkat usia, okey, kebolehan antioksida tadi makin lama makin berkurang. Jadi maka radikal bebas pun mudah untuk masuk dan musnahkan sel dalam badan kita. Okey, dia senang menyerang kita punya. Betul. Lah. Okay. Jadi datanglah pelbagai masalah. Tak perlu saya sebut apa nama masalah tu, ada semua pun tahu. Jadi saya nak share sikit kepada penonton-penonton tanda-tanda badan kita ni kurang perlindungan antioksida. Siapa yang ada tanda-tanda ni, okey, cepat-cepatlah minum Marvel kan. Okey. Okey, yang pertama sekali. Kita rasa badan kita mudah sangat letih. Okay. Kerja sikit letih, kerja tak sampai 8 jam badan kita dah mula letih. Itu yang pertama sekali. Okey, ini dia tanda badan kita kurang perlindungan antioksida, maka kita perlu antioksida. Yang kedua, kita tengok badan kita mudah sangat mengantuk. Okey, selalu mengantuk, baik dekat ofis, baik dekat rumah. Kadang-kadang tu Diana, kita tengah lipat kain pun boleh tertidur, kan? Depan TV pun boleh tertidur. Okey, yang ketiga, okey, lutut kita, urat saraf kita dah mula rasa macam-macam lah.
tak kan? Kuat. Ha, tapak tangan kebas, tapak kaki kebas. Okey, lutut tu dah macam-macam bunyi dah keluar kan. Kalau kita nak solat, nak ibadah pun susah. Okey, jadi itu tanda dia sebenarnya. Okey, lepas tu lingkaran yang seterusnya, lingkaran di bawah mata kita nampak lebam. Okey, lepas tu yang kelima, bibir mengelupas seolah-olah kita tak cukup air. Okey, jadi banyak lagi kalau saya sebutkan tanda-tanda dia, tapi ini antara tanda-tanda yang mana anda kurang perlindungan yang tiada sudah. Jadi siapa yang ada tanda-tanda ni boleh dapatkan mobil care, sebab dalam mobil care kita ada juga bahan-bahan antioksida. Yang seperti contoh salah satu kita pakai ekstrak delima. Okey, dalam banyak-banyak buah, ekstrak delima antara buah yang paling tinggi kadar antioksidanya. Dan hari ini kita pakai ekstrak delima. Okey, maknanya lagi fokus. Jadi dengan hanya amalkan satu hari satu sachet mabil, kita dah boleh nampak banyak perubahan. Yang mana yang banyak buat kerja luar, yang kerja lebih pada 8 jam sehari, nak akan lebihan tenaga. Okey, yang banyak buat kerja outdoor, kena panas, kena hujan kan. Okey, minum mabil insya-Allah dapat banyak tenaga. Okey, dan untuk cara minum pula sangat mudah. Okey, bancuh dengan 250 ml air sejuk ataupun air suhu bilik. Itu yang kita bancuh dengan shaker yang kita dah bagi percuma tu, nanti kita akan bagi percuma. Okey, shake lepas tu minum. Jangan biarkan, jangan tunggu. Sebab dia fiber ni dia akan kembang. Lepas shake terus minum. Lepas tu kesan seawal 6 jam 7 jam kita akan tengok, kita akan mula proses untuk cuci usus, kita akan flush keluar. Bagi peluang pada usus kita untuk bersih dulu. Okey, supaya senang untuk bahan-bahan antioksida yang lain boleh diserap dengan baik. Jadi makin kita, badan kita pun sihat. Jadi dengan produk Mabil pula, kita hari ini kita kebetulan 2 hari ni Diana kita buat promosi. Okey, 2 hari promosi jangan lepaskan peluang hari ini dan besok sahaja. Apa yang kita dapat tu tadi? Okey, promosi tu 270 untuk 2 kotak. Okey. Okey, percuma shaker. Percuma penghantaran seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Okey, kalau harga normal Diana, satu kotak dah 150. Okay. Tapi hari ini 2 kotak 270 dah jimat RM30. Yes. Percuma shaker, percuma penghantaran. Jadi siapa yang berminat, ikut arahan kat nombor yang tertera kat bawah. Okey, hantar nama dia. Saya perlukan nama dengan kawasan aja. Okey, nama dengan kawasan, hantarkan ke nombor yang tertera di bawah. Okey, insya-Allah kita akan WhatsApp lah tu. Okey, WhatsApp lebih mudah. WhatsApp, ada yang tanya nak call boleh ke? Saya kata boleh, tapi talian memang tengah sesak sangat. Betul, WhatsApp lah. Lebih baik WhatsApp, tinggalkan nama dengan kawasan, hantar ke nombor tertera. Macam siapa berminat tu jadi stokis. Macam mana tu? Stokis sebelum ni nak jadi stokis kena beli 50 kotak. Okey, tapi sebab kita kat Bismillah Duha, okey, promosi beli 20 kotak boleh terus jadi stokis. Dengan harga yang lebih istimewa lah. Dengan harga stokis lah. Okay, cara dia hantar saya nak jadi stokis. Macam tu. Ke nombor yang tertera ni juga. Nombor yang sama juga. Okay. 0387387870. Betul, senang ingat nombor. Boleh telefon terus. Yes. Terus telefon. Boleh telefon sekarang. Sebenarnya kita dah dengar banyak sangat kelebihan produk Mavil ni. Kita dah tahu tentang cuci usus semua. Alhamdulillah dah faham. Dah antioksida pun dah faham. Dan sekarang ni nak tahu sebenarnya macam mana kita nak minum. Sebab tadi kata kena ada masa 6, betul, 6 jam sebelum kita nak flash tu kan. So bila sebenarnya? Okey, baik. Untuk minum pula, okey, waktu yang terbaik untuk minum sebenarnya adalah waktu perut kosong. Okey. Okey, iaitu sebelum sarapan ataupun satu lagi waktu sebelum tidur. Okey, ada yang nak budget time, okey, budget time 6 jam 7 jam kita akan mula buang air besar kan. Jadi ada yang nak budget time tu boleh minum waktu malam, tapi lepas minum Mabil tak payah makan apa-apa dah. Faham. Yang terakhir sekali malam tu minum Mabil. Okey, okay, lepas tu boleh tidur. Okey. Okay. Lepas tu ataupun satu lagi waktu pagilah sebelum sarapan. Okey, dan kita jangan sesekali bancuh dengan air panas ataupun air suam. Hilanglah dia punya ni. Betul, dia bahan-bahan aktif tu akan mati dalam syawal. Jadi bancuh dengan air suhu bilik ataupun dengan air sejuk. InsyaAllah. Jadi promosi 2 hari dapatkan sekarang. Okey, jangan lepaskan peluang promosi 2 hari saja, hari ini dan besok. Okey, ikut arahan yang tertera, hantar nama dan kawasan, hantarkan ke nombor yang tertera. Kalau sebarang kemusykilan ke, selain daripada nak jadi ejen, selain daripada nak beli, boleh? Boleh, WhatsApp. Nombor yang sama. Okay, pasti yang ada sama. Banyak soalan sebenarnya nak tanya kan tentang produk Mabil Care ni, terus telefon kepada nombor yang telah tertera. Yang tertera sekarang ini untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Mabil Health Sembilan Berhad ataupun produknya sendiri Mabil Care. Terima kasih banyak kepada Encik Khairi kerana sudi untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan kita punya nak cuci usus, berkenaan dengan antioksida dan sebenarnya produk yang memang terbaik ini. Okey. Baiklah, Bismillah Duha nak berehat seketika, tapi selepas ini kita akan bersama dengan Minda Teguh untuk berkongsi rezeki juga. Okey, teruskan setia bersama dengan kami dalam Bismillah Ad-Duha.